Oke guys, halo semua, welcome back lagi channel gue pastinya guys, di channel The Fake DM. Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas untuk update kita ya guys, update event kita di video ini, yaitu event gue udah suppress untuk day pertama ya, untuk hari pertama. Tadi gue bakal bahas dulu, tapi sebelum jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, jadi gue semakin tenang ya guys ya. Oke, langsung aja. Di sini gue bakal membahas untuk gue udah suppress day pertama. Jadi gue di sini agak kagetan dikit lah ya, atau gimana ya gue bisa bilang. Gue sedikit bertanya sih guys sebenarnya guys ya. Ini beneran event tuh enggak sih? Gue bingung banget ya guys ya. Untuk event gue udah suppress day pertama ini ya guys ya. Karena kenapa ya? Nah, jadi gue bingung banget. Ini event atau enggak sih gitu lah. Karena kenapa ya? Untuk hari pertama untuk event gue udah suppress ini kok rasanya kurang banget gitu guys ya. Kurangnya gimana sih? Ya, lo lihat sendiri ini. Ini dailynya cuma 3 doang. Stake-nya cuma 3 doang nih. Nah, dan state-nya semuanya udah clear dan nggak ada apa-apa lagi. Kosong banget ya guys ya, kosong banget. Dan tidak ada event reward point atau segala macam, tidak ada ya guys ya. Yang terdapat di sini cuma ruby doang. Dan gue pengen tanya-tanya sih, ini event atau enggak sih gitu lah. Kok gini banget eventnya, apalagi eventnya lama juga nih ya. Oh nggak terlalu ya, sampai tanggal 20 doang sih. Oh nggak terlalu sih, emangnya eventnya agak kenceng ya, maksudnya nggak terlalu lama nih sampai tanggal 20 doang nih eventnya. Ya cepet sih gue bilang sih ini eventnya. Dan gue kira ini event apaan, coba eventnya cepet. Pantes juga ya eventnya cepet ya. Eventnya nggak bakal lama banget ya gue udah surprise ini, kayaknya ini developer lagi kekurangan ide ya. Kekurangan ide atau kemungkinan besar ini bakal jadi kemungkinan ada karakter baru ya yang bakal update. Gue nggak tahu banget ya guys ya. Karena di sini juga ada berapa leak-leak kecil juga nih kayaknya guys ya. Terutama di sini guys, lo bisa lihat sendiri di ujung itu guys ya, di ujung ini guys. Nah, nanti gue cek screenshotnya. Nah, ini di ujung ini gue bisa lihat ada sedikit gambar unik banget nih, yang menurut gue sih kayaknya jadi leak karakter ya guys ya. Karena di sini lihat sendiri nih ada mirip-mirip kayak Miriam guys karakternya, gue nggak tahu juga ya siapa itu. Dalam leaknya itu gue kelihatan nggak tahu banget ya, dari kotak yang bisa kalian lihat itu, yang gue screenshot sekarang dan gue gedein ya gambarnya. Ini kemungkinan besar bakal jadi leak karakter ya guys ya, gue nggak tahu banget ya guys ya. Dan memang gue cukup kecewa juga sih untuk event hari ini, walaupun ada leak juga guys ya, dikit-dikit. Gue nggak tahu nih, ini bakal jadi leak untuk apa nih, gue nggak tahu nih, karena ada gambar Miriam juga tuh yang ada di sana. Jadi gue nggak tahu banget, tapi kalau emang bener nih leak bagus, kayaknya kemungkinan besar leak ini bakal jadi petanda besar ya buat si Miriam bakal dapet update baru ya, mungkin untuk skin baru. Ya berharap aja lah guys ya. Karena gue juga nggak terlalu yakin banget sih kalau itu emang leak atau segala macam. Apalagi ya ini event emang gue kira gue nungguin lama. Dari tadi gue nungguin nih eventnya, lah event cuma gini doang gitu dah. Gak ada apa-apa lagi gitu. Tadi gue udah cek shop juga, shopnya nggak ada apa-apaan gitu cuy. Shopnya kosong. Jadi emang pure ya, ini event cuma event nanggung doang. Kayaknya event ini tujuannya buat kayak semacam gini guys ya, event penambah doang nih, biar kita itu ada yang bisa dimainin gitu cuy, untuk nanti update ya guys ya. Tapi gue gak tahu nih update-nya kayak gimana nanti, tapi kita tungguin aja lah update-nya guys ya. Kayaknya update-nya bakal jadi lumayan nih kayaknya guys ya, karena ini ada leak-leak juga beberapa nih. Jadi kita tunggu-tungguin aja. Dan berharap banget ya. Ini kayaknya sih benar-benar Miriam bakal jadi the next ya, yang bakal difokusin sama di developer, tapi gue nggak tahu itu cuman persepsi doang ya. Tapi kalau emang bener sih mantap juga. Jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja ya untuk event yang cukup mengecewakan di hari pertama ini guys ya. Jadi thank you banget nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. See you next video guys, and goodbye. Dadah.